maksudnya nak elakkan kematian mendadak. Dan ini ada kaitan dengan kes-kes ataupun individu-individu yang kita tahu kebelakangan ini yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Sebenarnya ada kaitan dengan gaya hidup juga. Nak elakkan serangan kematian mendadak adalah smoking. Berhenti merokok. Tempoh setiap tempoh 5 tahun anda menghisap rokok, maka kadar kematian untuk kematian mendadak meningkat kepada 8%. Jadi kalau anda menghisap rokok 15, by 20 years you have 5 years, 25 years you get 10, you dapat 16%. By 15 years, bagi umur 30, dia dah punya sampai 24%. Kalau bayangkan kalau anda menghisap rokok selama, kita telah meningkat selama 25 tahun. So you punya kerugian risiko, chances untuk kematian mendadak meningkat sebanyak 40%. Jadi besar angka ni ya. Maksudnya kita boleh kurangkan. Jadi kalau itu pada saya tidak ada faedah ataupun kena hentikan lah kalau cari hisap rokok. Sebab orang hisap rokok dikaitkan dengan pelbagai penyakit tambahan selain pada jantung. Kita tahu boleh menyebabkan stroke dikaitkan hisap rokok. Kalau kaki kadang-kadang boleh, kalau hisap rokok boleh menyebabkan kaki itu sempit, kita panggil perilvascular disease, dikaitkan dengan kanser dan sebagainya. Jadi angka ini sangatlah tinggi. Cuma untungnya kalau anda sedar, anda tahu hisap rokok ini berbahaya dan anda hentikan anda punya gaya hisap rokok, maka by 20 years risiko anda untuk ada masalah jantung drop kepada orang, pada label orang yang tak hisap rokok. Jadi banyaklah. Every 5 years naik 8%. You start 20 years the normal body. But end of the day sebenarnya kalau yang berhenti hisap rokok, dia tentang diri kita lah. Kita ni kuat tak? Kemahuan kita tu, big why kita ni jelas tak? Kenapa kita nak berhenti hisap rokok? Dan rawatan jantung pun bukan murah kan? Kosnya agak tinggi. Tapi oleh kerana you isu sama hisap rokok, akhirnya kesannya ialah takut dia sumbat balik. Takut spring yang kita bubuh tu sumbat ataupun sempit balik. Kadang-kadang bukan tempat yang sama, boleh jadi tempat yang lain pula. Jadi rugilah kos yang you belanjakan peringkat awal untuk rawat sakit jantung anda. So stop it. Sebab dari kaitan dengan kematian mendadak. Orang yang isap rokok pun sini ialah darah kita akan jadi cepat sempit. Juga menyebabkan darah kita akan cepat pekat. Bertambah pekat berbanding pada orang biasa. Itulah cabaran bagi orang yang mengisap rokok. Web macam mana doktor? Web web ni sebenarnya satu benda baru. I think we'll say mungkin dalam 10 years web ni. So kita tak nampak in term of side effect, tapi pada saya in long run it will be almost similar dengan hisap rokok jugalah. There we go. Sebab ada penakaian mengatakan bahawa molekul-molekul web ni lebih halus berbanding dengan molekul-molekul rokok, hisap rokok. Dan bila molekul halus, dia akan masuk lebih dalam ke dalam paru-paru. Maksudnya kalau peringkat awal mungkin kalau kita rokok, dia akan tersekat, berhenti pada jantung, saluran darah jantung yang besar. Tapi wave dia masuk lebih dalam. Lebih dalam tu maksudnya kita kebimbangan, kita takut dia kacau benda lebih dalam daripada paru-paru kita.